Halo Sobat Gaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Gaze Otaku Gaming Show. Otaku Gaming kali ini Gaze bakal kembali bermain dan maji Memoria Freeze. Oke? Mungkin ini sekarang jadi segmen terakhir di dan maji Memoria Freeze ya. Soalnya Gaze belum ada progres baru, tapi ini bakalan jadi sesuatu yang mungkin akan bermanfaat buat kalian di game ini gitu ya. Yang pertama adalah kita lebih tutup Gaze sambil rekaman sambil main game yang lain sih, supaya tidak tertunda. Lagunya kita pakai ini. Oke, kita lanjutin. Seperti biasa, ambil dulu. Terus ini mumpung lagi ada white day ya. Aduh, habis ini terus white day ya. Kasihan banget yang Jonas ya. Nah, seperti biasa ajak ngobrolin ini. Dan sekarang tuh lagi ada event untuk dapetin si Fels Ghost. Fels. Jadi kita beresin dulu ini ya. Setelah ini selesai seperti biasa. Yorumugando no yurai? Shiritake wa misete agete mo ii kedo. Danchou no inai toko nara ne. Ara hetten no kai? Shouga nai shiyo. Oke, naik level 10. Mainichi kitatte ii nda yo. Kemudian lanjut lagi ini. Kita lihat. Oke. Tamaniwa warewara no mise ni mo kao o dashite yatte kure. Eldina Tule. Deruku. Kaimono nara tsukiau yo. Nah, kita masuk dulu. Mumpung masih ada bahasan event ya kan. Event itu yang sekarang ini ada dungeon Whiteout. Karena temanya lagi White Days, kita bisa dapetin satu limit break Hargos untuk si Fels ya. Ini Kaja udah dapat kemarin. Karena kita bakal dapetin untuk si Bound-nya ya. Kalau buat sekarang ngegebukinnya gini masih gampang banget. Tapi makin kesini monster-monster tuh tambah sakit-sakit. Jadi nanti kayaknya bakal ada update-updatean lagi khusus sampai si karakter tuh bisa nembus ke level 120 kalau nggak salah ingat. Kita akan selesaikan dengan cepat. Oke. Sudah beres, kita akan dapetin bound yang pertama, bound yang kedua sih. Karena kan yang pertama tadi udah dapat. Nah, ini kita dapetin monster human. Dan setiap event itu ada ceritanya masing-masing. Gak langsung mati dong. Jadi support kalian sama fighter kalian harus masing-masing sama ya, kayak gini nih. Ini kan dapat buat limit breaknya. Jadi nanti kalian harus samain semuanya. Kalau bisa mentokin semuanya. So kayak gini kita lihat di guild. Dailynya, kalau 3 player, 3 karakter. Nih, ini yang mau kasih tahu. Jadi kita balik ke sini, ini ada guild. Di guild ini ada yang namanya time ID. Nah ini kayak kemarin ini udah telat nih, Gaze belum sempat ngeberesin ngasih coklat ke si Winnie.
Wine ya, ke si Wine itu sampai 10. Kaca cuma baru ngumpulin 8. Akhirnya Kaca enggak dapetin ini, apa namanya? Cara enggak dapetinnya tuh buat dapetin si Falna. Terus bisa dapat lagi untuk tiket khusus buat bintang 4. Ini juga caranya sama kayak gitu. Cuman ya sudah, karena enggak keburu ya wis, akhirnya sekarang kita buat yang baru, Make 5 Cookies in Fin Fortune. Ini tujuannya adalah nih, di dungeon ini kalian bisa lihat di sini ada exchange sama gacha. Exchange-nya kita buka dulu. Di exchange ini nih ada banyak macam-macam. Kita bisa nukerin buat ini ya, buat bahan-bahan asen karakter. Kayak gini kita udah aja ini max aja karena kita butuh banyak kan. Stok 6 berarti di maxin aja. Terus ini Asen Palna kita habisin dapat 5 tuh. Stoknya 48. Kita harus tuker secepat-cepatnya. Udah gitu. Nih, ada lagi yang namanya Event Unit Ticket. Nanti ini fungsinya buat apa sih? Habis ditukerin kita bakal tahu ya. Nah, ini kita tuker. Oh, sisa tinggal sedikit nih. Ada Redstone, ada Redstone. Ini juga kayaknya perlu. Kita habisin dulu aja deh. Action lagi. Action lagi, tinggal sisa yang di bawah-bawahnya. Bintang 2 golden ticket. Kayaknya sih belum ada yang perlu lagi. Nah, sekarang gacanya. Gacanya masih ada dikit. Ya udah give aja dulu 7. Kono mama checkmate to iku kana? Gacha ini nanti nambahin, dan si cookiesnya itu bisa kelihatan di sini 2. Tadi dimintanya 5, 5, 7, 10. Nanti dapatnya tiket-tiket yang tadi. So, terus tiket-tiket itu nanti tukernya di mana sih? Kalian bisa ke sini langsung ke bagian shop. Di shop ini ada yang namanya event exchange. Event exchange ini kan ini udah pada berakhir nih, kayak gini udah gak bisa tukerin. Kalian ini mesti farming kan. Jadi kita bisa nukerin kalau misalnya punya nih kayak apa cookiesnya ininya 3713 masih ada sisa belum sempat ketuker karena udah keganti, kalian tinggal lari ke shop yang tadi. Dari situ tinggal tukerin aja sesuai dengan keperluan kalian. Udah gitu Sobat Kaze juga bisa ke tempat tukerin yang lain nih, special exchange. Nah, tadi kan ada yang namanya Falna exchange, terus event unit exchange nih kayak gini-gini nih. Ini butuhnya berapa? 25. Kaja punyanya 13. Itu nukerinnya dari yang tadi juga. Ini sangat penting banget ini kayak gini nih. Jadi contohnya inilah ya, kita tuker event exchange, kita tuker ini. Kaja punya 307 kan? Kita tukerin. Gak ada yang ini. Oh, udah habis event tiket unitnya. Baru ada satu. Kurang ya. Butuh 10. Nah, ini mesti ditukerin nih, agak banyak kan nih. Kita biar dapat karakter-karakter yang gak dapat di gacha nantinya. Oke, ini kayaknya udah semua. Nanti nukernya di situ. Udah beres semua, exchange ini udah kelar. Kita bisa nuker yang lain juga, material exchange yang kayak gini-gini nih. Ini juga susah kan buat bahan upgrade senjata ya. Terus yang lainnya, adventure exchange, ini bisa nukerin kemana nih? Bintang 4 tuh bisa dapat dari mana? Itu bisa tukerin di tempat-tempat lain. Contoh nih, kita dapat di sini, dapat berapa? Get all. Kita cek lagi, tukerin apa lagi ya yang harus dibahas lagi. So, okay. Ini juga udah. Terus dispatch juga jangan salah, harus diambilin juga ya, biar nggak ketinggalan. Dispatch ini diambilin apa sih? Bahan-bahan buat update utamanya kayak gitu. Terus yang lain, oh ini bahan-bahan buat update nih.
upgrade senjata yang pastinya ya. Begitu. Oh, ada yang gagal. Sip. Karena udah semua, tinggal nih ngambilin. Jadi emang kayaknya belum ada bahasan lagi yang lain nih untuk Danmachi Memoria Freeze ini. Sisanya kalian tinggal farming, update-update senjata, ya kan? Nah, nih, farmingan buat update ini nih, status board. Kan kaya tadi naikin buat apa sih si files yang baru tuh. Nah, files yang ini nih. Ini juga harus dinaikin nih levelnya. Kita lihat. Ini kan sampai 40, oke? Okay? Kita max. Kita upgrade. Ini wajib di-upgrade nih. Mumpung ada bahan-bahannya. Ya kan? Terus ke habis itu kita status board. Kita unlock. Terus udah gitu kita upgrade level. Mumpung masih ada. Level 50 lagi. Kita rank up lagi. Kita unlock lagi. Ada yang kurang. Nah, ini cara ngambilnya kan Kak Jo waktu kemarin udah sempat ngajarin kan. Yang kuning tuh kurang tuh. Itu ngambilnya dari mana? Nih, dari sini nih. Bos. Palna Cash. Oh, warna kuning. Kita pakai item deh. Ayo, yuk. Kita tinggal tungguin aja kalau gitu ya. Oke, sudah beres kah? Belum juga. Oke, sudah beres kah? Oke. Nah, ini. Habis itu kita upgrade-in. Sampai level 60. Buka Falna. Oke. Kita gas ke sini, kita ke sini, kita interact. Kita level status board dulu ya. Files. Unlock all, release. Oh, ini dulu upgrade level lagi. Lah. Chest skill. Kok bisa rilis sih? Kenapa ya? Kita max dulu deh. Oh, udah di unlock pantesan. Udah naik ya. Nah, ini nih ngumpulin kayak gininya. Nah, ini kan wajib. Level 4 nanti tinggal di Hero Ascent ya kan. Hero Ascent, si Fails-nya atau ini yang lainnya, hero-hero yang lain. Ada yang belum kah? Kayaknya ini deh. Tuh, upgrade. Udah, tinggal gitu-gitu doang sekarang Kak Jek.
tinggal fokus buat farming. Sisa omnetnya 5, butuh 5, kurang 3 lagi. Kalau udah mentok, udah. Ini sih nanti yang harus dinin, ini juga butuh nih. Upgrade dulu deh, mumpung masih ingat. Upgrade lagi deh. Soalnya ini katanya karakter si Lead ini butuh untuk nanti PvP, player versus player. Tuh kan, tinggal falna-falnanya doang. Naikin level doang nih, bound. Udah, selesai. Mungkin sampai segitu dulu aja untuk Silver Kaze Otaku Gaming di Danmachi Memoria Freeze. Dan mungkin nextnya Kaze bakalan update untuk adegan ini doang nih, adegan si Belk Runner lawan Minotaur. Udah, Kaze udah tidak punya alasan lagi untuk memainkan game ini atau nge-share lagi, kecuali memang ada sesuatu yang akan Kaze bahas di Danmachi Memoria Freeze ini. So, akhir kata Kaze mengucapkan Sampurasu Minasan. Dan kalau misalnya Sobat Kaze punya pertanyaan seputar Danmachi Memoria Freeze, kalian bisa tinggalkan di bawah kolom komentar. Terus juga kalau punya saran-saran lebih lanjut juga, kolom komentar ini terbuka untuk kalian. Ya udah, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam Silver Kaze Otaku Gaming. Dadah!